Mas, Papa mau ngasih tahu ya. Kalau Mama ngajak minggu depan itu nggak ke Jakarta minggu ini. Nggak ke Jakarta, nggak ke Banjarnegara. Terus minggu depannya itu Mama ngajak ke Banjarnegara. Mama naik motor, Papa naik mobil katanya. Terus baliknya kan bawa motor ninja gitu. Nah, Papa yang bawa motor-motor ninja, Papa yang bawa, Mama yang naik mobil sama kamu. Jadi kamu banyak-banyak berdoa dan bilangin Mama supaya hati-hati ya. Kita tinggalnya mobil situ, kita naik mobil bis. Nah, tadi Mama ngajaknya begitu, katanya saya suruh naik mobil sama Tasya. Nah, Mama naik motor, katanya gitu. Ya kan lupa kalau mau balik lagi ke ada ninja. Lupa, lupa, beneran lupa. Emang kamu pengen ke Banjar, Tas? Minggu depan aja libur. Karena libur tanggal 16. Hari Senin kan langsung. Kamu kalau tiap Jumat pramuka, ya berarti habis pramuka. Betul. Sore. Betul. Nah, kan hari Senin tuh tanggal 16 libur. Begitu, jadi kan? Besok saya aja yang ke sono nuker motor. Salah ya. Kapan? Hah? Masih kapan? Kapan? Ya terserah saya, kan saya di rumah orang tua atau deket. Lo bilang begitu kan waktu Mama di Jakarta. Gimana? Jalan kok di papa apa balik ya? Apa dari tangan? Iya, tak ngajarin begitu. Jangan ngajar. Dari papa. Ya, enggak gitu, Tas. Jadi ya boleh lah nanyain kapan balik, tapi setidaknya kan gimana ya, namanya saya di rumah orang tua gitu. Mama juga biar nanya, tapi di rumah orang tua sebetah ini ya gitu. Mama jadi gituin. Yang penting kan udah tahu kamu sono udah perginya tanpa pamit jam 12 malam minggat beneran. Lah orang saya diusir ya, Pak, ya? Saya diusir, didiemin aja, nggak disediain makan, nggak ditawarin makan. Akhirnya makan saya ngambil sendiri ke dapur, kan capek. Pas pagi Mama lihat nyol udah semuanya, telur dua, labu. Nah kalau nggak dimakan katanya nanti ini apa namanya, saya nggak ngormatin yang masak ya, Tas. Gitu. Nanti kalau kelaparan apa ya, telur habis semua ya, Mama pas pagi-pagi ngantin. Itu kan saya sengaja, saya makan semua biar kamunya itu seneng, oh hasil masakannya itu benar dimakan gitu ya, Tas. Gitu kali. Tahu-tahu diri rapat jam 12 kan emaknya masih tidur. Di sana kan enggak ada makanan kalau mak itu. Lah iya itu dia, maka harus siap kenyang dulu. Nyatanya malah bawa Indomie juga. Udah dibawa enggak ini? Tas dipencet, tas itu tangan Mama ini yang gatal tadi tuh, iya. Ngomong. Papa udah mencet sih tadi, tapi mungkin pencetan kamu jadi obat kali. Nah itu. Buka apa sakit ah? Oh, kamu mama sakit. Katanya papa juga digituin kalau ini. Anak, tapi bener sikit lah. Oh, kita pencet aja mah, punya tas sama. Tapi suara mah. Udah mengak nih tas soalnya. Kasihan. Panas tahu nih, Mayang. Ya mesti sih dia. Ya minum obat mah. Kayak digigit pampir ya. Pampir. Giniin, kita masukin lagi, giniin, masukin lagi. Tutorial. Udah kesak sakit tau. Yang dalam. Tuh habis dikurus sama papa, tuh berdarah mama pakein. Orang juga apa-apa. Maksain sih.
Tadi awal-awal pencet dua kali, satu di dapur, terus barusan di luar ya. Di dapur pas kamu di kamar sama Pika, si Pika. Gitu. Disayang mama ya Tas. Bagaimanapun dia adalah wanita yang menyayangimu. Wanita pertama yang menyayangimu dia. Don, biar pencernaannya bagus. Biar langsung ini perpot gitu. Rasakti. Tenang, Tas, masih ada dua potong lagi. Sebentar, Papa ambilkan kembali. Tas itu emang nggak bisa dibersihkan itu kakimu. Itu hitam begitu. Nah, itu nggak sengaja Papa kayak pakai itu daun sirih dulu ya, Ma, waktu baru lahir ya. Terus jadi hitam begitu. Gitu. Orang waktu di rumah sakit kamu begini apa apa jadi hitam. Lagian anak lahir kagak nangis nangis sama susternya digunting kakinya. Ya sudah pakai gunting baru. Wah. Gunting suara kayak kibare. Wong lemes banget li. Dilihat kok nggak nangis gitu doang. Akhirnya dicapit pakai gunting kakinya terus nangis. Kaget sih jerit gitu langsung nangis. Wah. Nangisnya kejer lagi. Tapi abis itu diem lagi. Nangisnya sebentar lah kalau Tasya, makanya Papa tuh nggak pernah takut kalau Tasya nangis, karena nggak bakal nangisnya tuh lama, jengkelnya lama tuh nggak pernah. Biarin aja kalau nangis, terus ambil kamera ya, rekam ya mah gitu, langsung diem dia. Dulu waktu kecil. Gak mau, entah papa lucu-lucu. Lucu-lucu apa? Anak papa taruh YouTube katanya. Mata nangis, ada kan videonya begitu ya, mah. Pas lagi nangis. Mama juga bisa atas tuh. Tuh. Ini mama yang ambang-ambang. Gimana Tas? Jadi oke, okay. Minggu ini nggak ke Jakarta, nggak ke Banjarnegara. Minggu depan mau ke sana naik motor. Naik motor. Damn.